Sorotan lain, saudara, polisi memeriksa mantan pimpinan KPK Saud Situmorang terkait kasus dugaan pemerasan yang menyeret mantan ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka. Mantan pimpinan KPK Saud Situmorang diperiksa sebagai saksi ahli dalam kasus dugaan pemeriksaan dengan tersangka mantan ketua KPK Firly Bahuri. Selain Saud Situmorang, penyidik juga memeriksa 7 saksi lain yang dilakukan di lokasi terpisah, yakni di Polda Metro Jaya dan Gedung Bareskrim Polri. Saud menilai sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Firly Bahuri bisa dijerat dengan sanksi maksimal, yakni pidana seumur hidup dalam kasus ini. Prinsip-prinsip nilai di KPK dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan. Kalian kan tahu di KPK itu ada 9 nilai kan, dan itu kan barangnya KPK kan. Itu jualannya saya juga kemana-mana, ke kampus kemana, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, disiplin. Nah itu nilai-nilai itu dikaitkan dengan perilaku yang bersangkutan seperti apa. Ya kalau umpamanya tidak melaporkan LHKPN itu nilai mana yang dilanggar. Ya kayak gitu, Anda imajinasi Anda gunakan aja lah dari 9 nilai itu. Terus kemudian dikaitkannya juga dengan kaitan dengan Dewas adalah, Dewas itu kan dia sensornya itu kan integriti, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, keadilan. Itu mana yang dilanggar dari perilaku yang bersangkutan. Kira-kira saya sebagai saksi ahli ditanya kaitannya seperti apa. Itu aja kok benarnya.